saya akan menjelaskan bagian-bagian dari media pembelajaran Komika atau Dakon Matematika FPB dan KPK. Nah, yang pertama, di sini ada kotak merah. Kotak merah ini buat apa sih? Nah, kotak merah ini nantinya akan digunakan untuk memasang kartu. Di sini saya punya dua kartu, yaitu FPB dan KPK. Untuk apa? Nah, supaya para siswa tidak kebingungan, ini sedang mengerjakan operasi perhitungan KPK atau FPB. Jadi mereka tahu, oh ini sedang mengerjakan KPK, ini sedang mengerjakan FPB, seperti itu. Kemudian di sini ada bilangan 1 dan bilangan 2. Buat apa sih? Nah, bilangan 1 ini dan bilangan 2 ini digunakan untuk menuliskan bilangan berapa saja yang akan kita cari FPB dan KPK-nya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini kami lapisi dengan plastik. Nah, gunanya buat apa? Supaya ketika kita menuliskan angka misalkan 2, ini medianya bisa kita hapus gitu. Nah, bisa kita hapus supaya tidak memberikan kesan kotor atau ada coretan-coretan di sini, supaya media ini tetap bagus dan tetap awet digunakan. Nah, kemudian di sini ada amplop kecil, 2 amplop yang kami buat dari mika, kertas atau plastik mika. Di sini kami gunakan sebagai wadah dari bulatan-bulatan kecil untuk menandai angka-angka. Nah, seperti yang sudah kami tampilkan seperti ini. Jadi untuk bulatan biru untuk penanda dari bilangan kedua, kemudian untuk yang bulatan merah sebagai penanda dari bilangan satu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada tempat sampah. Di sini ada sampah. Gunanya untuk apa? Untuk membuang atau tempat membuang kertas-kertas yang tidak digunakan atau kertas bekas selotip atau apa, kita masukkan ke dalam sampah supaya sampahnya nanti tidak tercecer di mana-mana. Jadi kita tetap menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih penggunaan dari Komika atau Dakon Matematika FPB dan KPK. Nah, di sini saya punya dua kartu, yaitu FPB dan KPK. Karena saya akan mencari KPK, maka kita akan pasangkan KPK ini pada tempat kotak merah. Nah, kemudian bilangan-bilangan apa saja yang akan kita cari KPK-nya? Kita tuliskan pada kotak bilangan 1 dan juga bilangan 2. Misalkan bilangan 1, kita akan mencari KPK dari bilangan 2. Kemudian untuk bilangan keduanya kita akan mencari KPK dari 3. Nah, yang FPB ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang perlu ditekankan kepada siswa, KPK merupakan bilangan yang bisa dibagi, atau kita akan mencari bilangan-bilangan apa saja yang bisa dibagi dengan bilangan 1 dan juga bilangan kedua. Nah, yang pertama kita akan mencari KPK atau bilangan berapa saja yang bisa dibagi dengan bilangan 1, yaitu 2. Kita sudah menyediakan bulatan-bulatan kecil. Karena di sini bilangan 1 warnanya merah, maka kita akan menggunakan penanda atau bulatan yang berwarna merah. Nah, bilangan apa saja sih yang bisa dibagi dengan bilangan 2? Yang pertama, 2 bisa dibagi dengan 2. Kemudian bisa dibagi dengan berapa lagi? 4. Kemudian 6. 8. 10. 12. 14. 16.
18, 20. Nah, untuk menyingkat waktu, kita gunakan sampai dengan angka 20 saja. Kemudian, sisa bulatannya kita kembalikan pada amplop kecil, amplop wadah bulatannya tadi, dan bekas selotipnya kita buang pada tempat sampah. Setelah kita mencari bilangan berapa saja yang bisa dibagi dengan bilangan 1, kemudian kita cari bilangan berapa saja yang bisa dibagi dengan bilangan 2, yaitu bilangan 3. Kita ambil dulu bulatannya. Karena di sini warnanya biru, maka kita gunakan bulatan yang berwarna biru. Nah, bilangan berapa saja yang bisa dibagi dengan 3? Yuk, kita sebutkan bareng-bareng. 3. Kemudian berapa? Kemudian 6. Berapa lagi? 9. Selanjutnya 12. Kemudian 15. Kemudian 18. Nah, kita sudah mencari bilangan-bilangan berapa saja yang bisa dibagi dengan 2 dan 3. Kemudian kita cari berapa saja angka yang memiliki 2 bulatan atau yang ditempati oleh 2 bulatan, yaitu biru dan merah. Nah, berapa saja? Ada 6, ada 12, ada 18. Nah, dari angka 6, 12, 18 ini, kita cari bilangan yang paling kecil karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, dari 6, 12, dan 18, bilangan yang paling kecil adalah 6. Jadi, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai cara langkah-langkah dalam mencari KPK menggunakan media pembelajaran Komika atau Dakon Matematika FPB dan KPK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dalam mencari FPB. Terima kasih. Saya Hilda Imam Abdul Nafi'ah akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Nah, tadi itu kan teman saya menjelaskan tentang KPK. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang FPB. FPB adalah sejumlah bilangan yang dibagi dengan sebuah bilangan tanpa sisa. Atau FPB adalah bilangan yang bisa membagi. Nah, langsung ke contoh soal. Misalnya, bilangan 1 kita ambil angka 6. Kemudian, bilangan 2 kita ambil angka 8. Nah, karena FPB adalah faktor persekutuan terbesar, jadi dari angka 6 ini memiliki faktor satu. Dua, tiga, dan enam. Kemudian bilangan 2 berlambang warna biru, maka kita ambil bulatan berwarna biru. Faktor dari angka 8 yaitu 1, 2, 4, 8. Nah, dari kedua bilangan ini yang memiliki 2 bulatan pada satu kolom, ini angka 1,
2. Nah, karena FPB adalah faktor persekutuan terbesar, jadi dari kedua angka yang sudah ada, maka nilai yang memiliki nilai tertinggi yaitu 2. Jadi, FPB dari angka 6 dan angka 8 yaitu 2.